Oke, sebelum saya mulai video ini, saya ada sedikit pantun untuk kalian semua. Beli odading di kota Bandung, rasanya enak kayak Iron Man. Hai para MLers, bertemu lagi dalam channel Orispot. Gak nyambung bang. Iya, gak nyambung banget ya. Sebenarnya pantun itu dari salah satu komentar di video sebelumnya. Meskipun entah pantas disebut pantun atau enggak sih. Lalu kenapa malah dibacain bang? Karena seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya. Jadi kalau ada komentar aneh yang dibahas, itu udah wajar. Malah yang aneh itu kalau misalkan ada komentar yang berfaedah lalu saya bahas. Nah, itu baru aneh. Dan sama seperti video sebelumnya, komentar gak berfaedahnya akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan inilah komentar yang pertama. Apakah Angela saat berubah jadi lebah ada madunya? Dan gimana cara ngambil madunya biar aman? Angela berubah menjadi lebah itu saat dia berada dalam skin Venom miliknya, yaitu Venom Face Speed, di mana dia berpenampilan seperti robot lebah dan memiliki boneka kecil yang juga berpenampilan seperti lebah yang dia kendalikan dengan benang di tangannya. Lalu kembali lagi, apakah Angela bisa menghasilkan madu? Jawabannya udah pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa, bang? Ya, karena Angela Venom Face Speed bukanlah lebah beneran, melainkan robot boneka yang diubah tampilannya menjadi mirip lebah. Dan robot tersebut dirancang untuk pertempuran, bukan untuk produksi madu. Lalu di komentar tadi juga menanyakan gimana cara mengambil madunya biar aman. Jawabannya tidak bisa. Karena Angela tidak bisa menghasilkan madu. Bahkan jika lebah pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menyengat sesuatu yang mengancamnya, namun Angela tidak memiliki kemampuan untuk menyengat. Karena dibandingkan dengan menyengat, Angela lebih ahli dalam hal merasuki tubuh hero lain. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk mengambil madu dari Angela. Mungkin maksudnya mengambil madu dari lebah dengan aman. Nah, kalau itu sih kalian semua harus pakai baju pelindung dari lebah dan juga pelindung wajah, sehingga kalian bisa aman dari lebah. Tapi kalau udah pro sih, mereka akan memakai perlindungan tubuh seminimal mungkin. Apalagi kalau harus ngambil madu di tempat berbahaya seperti tebing yang curam kayak gini. Nah, kalau yang kayak tadi itu cuma buat yang pro aja ya. Oke, next, komentar kedua. Johnson, kalau parkir biasanya di mana? Apakah sering parkir sembarangan? Nah, kalau ini jawabannya udah pasti tidak ada. Kenapa tidak ada, bang? Karena Johnson tidak butuh tempat untuk parkir. Karena wujud mobilnya adalah wujud perubahan sementara. Jadi saat dia berhenti, maka cukup untuk berubah kembali menjadi robot setengah manusia atau mode cyborg. Dan pertanyaan apakah Johnson sering parkir sembarangan, udah pasti jawabannya tidak pernah. Karena selain Johnson tidak butuh parkir, Johnson juga adalah hero pria, bukan emak-emak. Dan emak-emak si pengendara Matic yang sering menjadi raja jalanan juga terkenal akan keahlian parkir sembarangannya. Sama kayak emak ini. Astaga. Nah, si emak tadi menganggap jika parkirnya udah benar karena cuma mau berhenti sebentar. Padahal udah jelas dia mengganggu kendaraan yang mau lewat. Dan kalau mau parkir motor, harusnya di tepi jalan. Kalau di tepi jalan bayar bang? Perhitungan banget sih. Kalau misalkan gak mau bayar parkir ya gak apa-apa. Asal jangan parkir di tempat yang membahayakan orang lain. Mending kayak si bapak ini, yang memarkirkan mobil dengan skill dewanya di samping jalan kecil di atas selokan air. Nah, kalau itu sih bukan hanya gratis parkir, tapi mobilnya juga dijamin aman. Karena untuk ngeluarinnya pasti sangat sulit. Tapi bicara soal skill dewa, orang ini juga punya skill parkir yang sangat hebat dengan kendaraan panjangnya.
Tapi sekali lagi itu cuma buat pro driver. Dan intinya Johnson tidak perlu parkir. Oke, next, komentar selanjutnya. Bahasa hero paling galak di Mobile Legends. Hero yang paling galak itu hero yang suka marah-marah ya? Pokoknya hero yang sering galak, Bang. Oke, fix. Jadi di video kali ini kita akan membahas hero paling galak di Land of Dawn. Lalu siapakah hero tersebut? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OrriSpot. Roger, hero fighter semi-marksman di Mobile Legends dengan wujud seorang manusia yang terkena kutukan dari Raja Serigala khas dan bisa berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Lalu di mana galaknya, Bang? Ya, saat dia ngeluarin ultimate skill, Mbak. Kan dengan gitu Roger bisa berubah menjadi manusia serigala. Manusia serigala, bukan manusia serigala. Beda dikit, Mbak. Nah, jadi si Roger ini saat berada dalam mode manusia, dia akan menjadi role marksman. Dan saat berubah menjadi werewolf, Roger akan menjadi role fighter. Meskipun wujud aslinya adalah seorang manusia, namun role utama yang dimilikinya justru role fighter, yang merupakan role dari wujud werewolfnya. Sedangkan role marksman dalam wujud manusianya hanya sebagai sub-role miliknya. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya, hal itu dikarenakan Roger saat dalam mode werewolfnya memiliki peran yang lebih dominan jika dibandingkan dengan Roger dalam wujud manusianya. Roger akan lemah jika seandainya tidak punya wujud werewolf, karena Roger tanpa wujud werewolf bagaikan wujud werewolf yang tidak dimiliki oleh Roger. Lalu bagaimana dengan Selena, Bang? Ya, Selena juga punya dua wujud dan dua role, yaitu role mage dalam mode elf dan juga role assassin dalam mode abyssal. Tapi role assassin dari Selena adalah sub role dan role utamanya adalah mage. Selena lebih kuat dalam wujud assassin, Bang. Hal yang mempengaruhi role utama dan sub role berasal dari skill yang mendominasi, dan hal itu tidak selalu berasal dari skill yang kuat. Karena meskipun saat dalam mode assassin, Selena bisa memberikan damage yang besar, namun hal itu tidak lepas dari skillnya saat dalam wujud elf. Meskipun memiliki damage yang sedikit, namun wujud elf dari Selena lebih sering digunakan daripada wujud assassinnya. Karena dalam wujud elf, Selena bisa menggunakan skill scout untuk memantau area tertentu. Dan dia juga bisa mengeluarkan abyssal arrow atau lele terbang yang merupakan ciri khas dari Selena. Karena itulah Selena terpilih sebagai hero mage dengan sub role assassin. Begitupun dengan Roger yang menjadi hero fighter dengan sub role marksman. Nah, bicara soal Roger nih, sekitar seminggu yang lalu Moonton memberikan bocoran akan merilis skin baru dari Roger yang saat ini masih berada dalam tahap survei. Dan skin survei tersebut memiliki 3 tampilan yang keren. Dan seperti inilah tampilannya. Tampilan pertama, Roger memiliki tema sebagai seorang zombie dengan kulit yang berwarna biru gelap dan memiliki jahitan di beberapa bagian tubuhnya serta berambut putih. Di tangannya terikat sebuah pita kuning panjang yang bertuliskan danger yang berarti bahaya, yang sedang menggenggam senapan aneh dengan ujung berupa taring putih yang mengerikan. Sedangkan di tangan satunya lagi terdapat satu cakar tajam yang memiliki ujung kehijauan. Apakah skin ini akan menjadi anggota squad bio? Kayaknya sih enggak, Mbak. Mungkin memiliki tema yang serupa namun bukan dari squad bio. Karena para anggota squad bio seperti halnya Kimi Bio Frontier, Granger Bio Soldier, Hayabusa Biological Weapon, dan Yujong Bio Hazard semuanya memiliki tipe skin Starlight. Sedangkan jika skin ini menjadi skin bio, maka Roger akan memiliki dua skin Starlight. Karena sebelumnya dia udah punya skin Roger Anubis. Dan satu hero yang memiliki dua skin Starlight, hal tersebut tidak akan terjadi. Beda lagi jika satunya adalah skin annual Starlight. Oke, lalu wujud perubahannya berupa werewolf zombie dengan tubuh yang penuh jahitan, dengan rahang besi dan rambut putih panjangnya. Di kedua tangannya memiliki kuku yang sangat tajam,
namun di salah satu tangannya terdapat cakar besi yang mengalir sebuah cairan hijau yang berbahaya. Tampilan werewolf setengah zombie ini cukup menarik sih. Lalu tampilan yang kedua, Roger berpenampilan layaknya seorang kesatria suci dengan jubah besarnya dan glove besi di kedua tangannya. Dia pun membawa pistol besar yang memiliki peluru suci dengan warna keemasan. Saat berubah menjadi werewolf, kulitnya berubah menjadi silver dengan rambut kuning panjangnya. Di kedua lengannya terdapat sebuah pedang keemasan dengan bentuk layaknya salib kecil. Padahal tanpa itu sekalipun, werewolf tentunya memiliki cakar tajam yang bisa mengoyak lawan yang ada di dekatnya. Nah, dari segi tampilan, temanya cukup unik banget sih. Karena baru pertama ini, Roger yang biasanya bertemakan werewolf kini menjadi kesatria suci. Ya, tema yang sangat unik dari survei tampilan Roger. Dan tampilan yang ketiga, Roger berpenampilan layaknya manusia setengah robot dengan senapan aneh yang memiliki cairan warna ungu. Dan saat berubah menjadi werewolf, tubuhnya dipenuhi oleh armor besi yang membuatnya terlihat seperti robot werewolf dengan rambut panjangnya yang berwarna ungu. Nah, itulah tadi ketiga tampilan survei dari hero Roger. Entah tampilan manakah yang bakalan terpilih, namun ketiga tampilan tadi memiliki tema yang berbeda. Kalau menurut kalian nih, di antara ketiga tampilan tadi, tampilan manakah yang paling bagus? Apakah tampilan pertama ini, tampilan kedua, ataukah tampilan ketiga ini? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.